Sebuah benda tidak dikenal atau unidentified flying object atau UFO ditembak jatuh oleh jet tempur F-22 milik Amerika Serikat di atas langit Kanada. Jet tempur F-22 milik Amerika Serikat menembak jatuh sebuah objek terbang tidak dikenal atau unidentified flying object atau UFO di Kanada. Ini merupakan kejadian kedua dalam beberapa hari di Amerika Utara, saat Amerika masih mempermasalahkan kemunculan balon mata-mata milik Cina selama sepekan terakhir. Militer Amerika juga mengerahkan jet tempur di Montana untuk menyelidiki anomali radar yang menyebabkan penutupan di wilayah udara federal. Sementara itu, pasukan Kanada akan menyelidiki puing-puing dari benda tidak dikenal yang ditembak jatuh oleh jet tempur Amerika tersebut. Menteri Pertahanan Kanada menyebut benda itu lebih kecil dari balon Cina yang ditembak di lepas pantai Carolina Selatan.